Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofon. Video kali ini Gambik Adrikni Channel akan berkunjung ke daerah Dusun Jaruban, Desa Gedong Mulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Inilah suasana di pagi hari di area parkir. Kebetulan juga nanti malam ini akan hall Mbah Yai Hambali. Inilah sekitar parkiran depan pondok. Pada kali ini selain berkunjung ke pondok Boto Al-Fustasyah, kita akan sekaligus ziarah ke makam pendiri Pondok Al-Fustasyah, yaitu makam Kiai Hambali Abu Soja. Pondok Al-Fustasyah dirintis sekitar pada tahun 1973 oleh Kiai Haji Hambali Abu Soja, dan menurut cerita beliau merupakan ulama nyentrik yang berasal dari Demak, dan jika dirunut ke atas beliau masih keturunan Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan istrinya yaitu Ibu Nyai Hajah Sofiah merupakan putri dari Simbah Kiai Baidowi Rembang. Dan menurut dari sumber cerita yang kita dapatkan, diceritakan Kiai Hambali saat sowan kepada gurunya yaitu Kiai Hamid Pasuruan, dari Kiai Hamidlah beliau mendapatkan petunjuk untuk mencari lokasi dan menetap di pesisir pantai utara dekat makam Nyai Ageng Maloka. Pondok yang dirintis Mbah Yai Hambali ini adalah suatu pondok dengan sistem pembelajaran sangat unik. Kitabnya yang diibaratkan tanah dan penanya cangkul. Tanah diibaratkan lembaran-lembaran kertas yang dijadikan sarana menimba ilmu bagi para santri, dan cangkul diibaratkan pena yang digunakan untuk mencatat atau mengolah pada hamparan tanah yang ada untuk kemaslahatan bersama. Itulah sedikit cerita tentang Mbah Yai Hambali. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penjelasan. Mohon ditambah penjelasan di dalam komentar. Terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Tonton video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.